Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Hari ini kita akan kembali bermain game Free Fire lagi. Dan sesuai yang saya bilang tadi, kita akan mencoba mode baru yang kedua di Advanced Server. Dan ternyata di mode ini kita nggak bisa main solo, jadi kita harus main squad. Ini nama modenya adalah Pumpkin Snatch ya. Nah, kira-kira seperti apakah mode Pumpkin Snatch ini? Kita akan segera langsung lihat saja. Namun sebelumnya, karena ini matchmakingnya agak lama mungkin ya, kita langsung skip aja ke in-game-nya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya di sini, dan ini dia collect pumpkins. Jadi kita harus mengumpulkan pumpkin sebanyak 15 biji. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, di minimap itu ada titik-titik warna orange ya. Mungkin itu adalah pumpkinsnya di sini ya. Ini modenya kayaknya hampir mirip dengan mode Big Head deh. Gak bisa main solo soalnya kan, harus main squad. Dan kita harus mengumpulkan pumpkin ya kan. Kalau yang di mode Big Head kan kita harus mengumpulkan kill sebanyak mungkin. Nah, mungkin ini harus mengumpulkan labu sebanyak mungkin, karena di atas kepala teman kita itu ada logo labunya dan masih nol. Di sini rame banget anjay. Itu ada labu satu di depan tapi rame banget anjir. Satu. Ya, mati kita guys, gila dikeroyok berapa squad di sini. Teman-teman kita nggak tahu nyasar kemana semua anjay. Kayaknya ini masih bisa hidup kembali nih. Soalnya modenya sama persis kayak mode Big Head. Waktu kita turun langsung dikasih senjata dan random senjatanya. Dan tadi kita dapat senjata Rambo anjay, kagak ada damage-nya. Tapi kalau ada damage juga bakalan kalah sih. Oke, kita akan hidup lagi nih. Kita hidup ke sini aja karena sana banyak ini apa pumpkinsnya, banyak labunya ya. Nah tuh ada airdrop juga itu guys. Jadi di mode ini juga ada dikasih airdrop ternyata. Tapi ada orangnya tuh. Aduh anjay, rip aim dong kita ya. Waduh. Yah, baru aja saya turun kenok lagi di sini. Oke teman-teman, kita turun lagi di sini. Timnya agak-agak kompak ya. Soalnya kita nggak jalan bareng-bareng di sini, jadi pada kenok semua. Dan waktu kita turun langsung kenok, turun langsung kenok. Gila sih itu, banyak banget labunya di depan anjay. Slow satu pak. Nice. Aduh, salah kita ngeheal di sini anjir. Jadi kita juga harus punya strategi di sini sih, jangan main asar barbar aja ya. Kita lihat dulu itu musuhnya udah ngumpulin banyak pumpkinsnya, kita tinggal nyampain aja, kita tinggal ambil aja ya kan. Wih, dikasih pelontar, nice. Dapat satu labu jadilah di sini. Itu banyak banget labunya di sini ya. Tapi teman-teman kita pada gak datang ke sini semua anjir. Oke, kita kejar musuhnya dulu guys. Di depan ramai banget. Ada dua orang. Wah, ada yang ngumpulin 16 pumpkins. Kayaknya yang di depan itu deh. Kok pelontarnya gak nyampe ya? Wah, kok gak nyampe guys. Nah, kena. Buar. Mati satu. Buar. Nice. Banyak banget labunya. Widih, langsung dapat 5 kita di sini, guys. Itu banyak banget labunya anjir, panen kita, guys. Nice, langsung dapat 16 labu kita. Mantap jiwa. Ada yang nembak, kita harus ngendok dulu. Kita harus pertahanin ya, karena di sini ada detiknya sebelum match-nya berakhir. Ada sekitar 30 detik. Jadi selama 30 detik kita gak boleh mati di sini, karena kita udah pegang labu terbanyak nih. Ini bisa comeback nih. Dari tadi loh kita kenok terus loh. Wow. Wow. Ampun. Oke, nice. GGW Pred comeback is real guys. Buset. Dari tadi loh saya kenok terus loh. Habis turun kenok, habis turun kenok. Akhirnya kita bisa comeback pakai pelontar. Memang GGW Pred banget lah pelontar ini ya. Oke teman-teman, kita balik ke game kedua di sini. Semoga tim kita kompak ya.
Rame banget nih, udah pada lagi war semua itu. Ih, rusuh banget anjir, barbar kali ini matchnya. Mantap sih, aduh. Oke, nice, top 1. Kita mau cari ini sih, sebenarnya cari labu sih. Soalnya match ini bukan hanya ngebunuh orang aja. Kalau kita ngebunuh orang banyak-banyak juga gak bakalan menang ya. Dan lagi-lagi tim kita kurang kompak di sini, kurang solid. Karena yang satu di mana, yang satu di mana, saya di mana, semua di mana, di sini berpencar-pencar. Gimana mau menang ya kan? Oke teman-teman, kita udah ngumpulin 5 labu ya. Oke, jadi 6 labu di sini. Tolong backupin saya bro. Yang nomor 4 sini, lu kagak ada labu, lu backupin saya aja. Bahaya nanti kalau saya mati. Nanti labunya keambil sama musuh, rugi ntar kita. Sisa 2 labu lagi kita bakalan menang. Itu teman kita udah dapat 7 labu juga di sini. Kita main santuy tanpa barbar, tidak ada war, tidak ada pembunuh-bunuhan di sini. Tidak ada. Wih, gila, ada 3 labu di sini, guys. Mantap jiwa. Akhirnya kita bisa mengoleksi 16 labu tambah 1 lagi nih. 17 labu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di minimap, kalau labu kita banyak itu lokasi kita ketahuan sama musuh ya. Jadi itu harus berhati-hati banget, jangan sampai kena bokong atau kena kill sama musuh. Bakalan langsung jatuh semua labu kita di sini. Yo, kita bertiga sini aja. Backupin, saling backup. Tuh ada yang nembak. Ayo. Oke, nice lah. Akhirnya kita menang lagi guys di sini. Buya lagi kita di match kedua. Mantap jiwa ya. Tanpa kill juga bisa menang loh di match ini. Jadi jangan bukil lah kalau di match ini ya kan. Oke teman-teman, kita balik lagi ke match ketiganya di sini. Dan ya, di match ini kita akan bukil dah. Kita akan bukil sebanyak-banyaknya karena gak worth it kalau gak kill ya. Karena kita udah 2 kali boya tadi. Kita udah 2 kali boya. Kita harus bukil di sini, rame banget anjir. Ini pada kenok semua guys. Oke, itu ada teman kita yang udah nembak-nembak, ada logonya. Fitur baru Free Fire ya. Kalau teman lagi nembak ada logonya, kita jadi tahu dia lagi nembak ya kan. Oke, ada satu. Okay. Nice, kenok. Waduh, gila, rame banget di depan. Mereka tidak nyadar. Gila, seru banget loh. Asli. Set rame banget guys. Rusuh banget asli. Ini mode rusuh banget sih. Soalnya kalau saya lihat, banyakkan dari mereka nggak fokus ngambil labu. Fokusnya nge-kill. Nice, pecah kepala dia guys. Dapat 2 labu, lumayan. Aduh. Solo. Nah ini tim kita kompak banget ya. Jadi kita di satu tempat di pick aja di sini, nggak mencar kemana-mana. Kompak banget asli, sumpah enak banget nih. Ini ada satu nih di sini nih. Dia pakai pelontar. Ternyata bukan pelontar M79, nggak sakit. Ntar heal dulu. Wah, teman kita kenok guys. Itu ada logo kenoknya. Langsung di end sama musuh. Kita di sini aja dah, gak usah kemana-mana ya kan. Aslinya enak banget nih. Timnya enak banget, kompak banget. Pada agak mencar loh. Awas, ada yang datang. Kemanakah dia? Sepertinya dia pakai M14. Oke, kita berhasil ngumpulin 8 labu ya. Ada yang kenok lagi, mana sih? Aduh, jauh banget sih dia. Jangan main jauh-jauh dong, sini aja dong. Rugi mah kalau labu kita ini sambil. Tuh ada musuh. Pakai pelontar dia, pakai pelontar. Pelontar yang enggak ada damage. Nice.
Ada satu nih, depan satu. Mampus. Sekarat peluru kita anjir. Susah peluru juga nih. Kok kita masih kalah labu nih. Oke, menang lagi. Wih. Buset, tiba-tiba di belakang loh. Nice. Ditembak sama siapa dia? Bodoh amat, yang penting kita mau nge-heal dulu. Berbahaya banget nih, kita udah pegang banyak labu di sini. Nice. Ayo guys, kumpulin labu juga guys. Kita masih kalah nih, udah ada yang ngumpulin 10 labu tuh. Ayo, kita pasti bisa buya lagi. Nah, udah 13 nih, ayo, kita pasti bisa, dua lagi kita akan buya. Jangan sampai mati guys, ayo guys. Dua lagi, labu lagi, kita akan buya. Gak apa-apa sih kita ngendok di sini juga gak masalah sih, soalnya labunya itu munculnya random. Aduh, mampus dah udah. Tolong, backup, tolong. Ini saya ada pegang 4 labu nih. Tolong. Wadaw. Ambil labunya, jangan gak diambil itu. Sayang banget 4 labu, lumayan. Oke, waktunya hampir habis di sini. Kita berhasil mengumpulkan 13 labu. Sepertinya kita akan menjadi pemenangnya di sini. Keep santuy guys. Jangan sampai mati guys. Saya cuma pegang VSS guys. Gila. Ada satu musuh di depan baru mau turun. Tolong. Iya. Jangan sampai kalah. Oke, nice. Mantap jiwa. Buya untuk ketiga kalinya di sini. Dan ya, seru banget mode baru ini. Jadi barbar modenya barbar kali, rusuh banget ya kan, dan butuh kekompakan tim banget sih mode ini ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu review dari mode Pumpkin Snatch ini. Mungkin saya akan review fitur dan karakter baru di next video, jadi ditungguin saja ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.